بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الجنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، انتهينا من مبحث إن المخففة من الثقيلة، ولن ندخل في حكم كأن المخففة. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. Berarti كأن yang di depan itu tidak perlu tasydid karena sekarang pembahasannya dengan ka'an al-mukhaffafah, bukan ka'anna. Adapun ka'anna, jelas dia beramal. Nah, dari akhawat inna. Qala fi syarah, idha khuffifat ka'anna, wajaba i'maluha kama yajibu i'malu an. Walakin dhikru ismiha akthar min dhikri ismi an. ولا يلزم أن يكون ضميرا. Apabila كأن di takhfif, yaitu dihilangkan tasydidnya, maka wajib untuk diamalkan. عند الجمهور استصحابا للأصل وحملا لها على أن المفتوحة. Nah, karena hukum asalnya adalah beramal seperti ka'anna, juga dibawa pada hukum an mukhaffafah min al-thaqilah. Tayyib. Yang dia wajib untuk diamalkan sebagaimana aslinya anna, dengan apa? Dengan tiga syarat di isimnya, yaitu apa? Alim. Harus berbuang domir, bukan zahir, juga apa? Bermakna sya'an dan mahduf, ya kan? Berbuang domir, sya'an yang mahduf. Kemudian khabarnya berupa jumlah, bukan mufrad. Ini syarat an mukhaffafah bisa beramal. Nah, hampir sama kawan, ka'an ini dibawa pada na'am an mukhaffafah, sehingga dia pun sama diamalkan. Lakin tukhalifuha fi anna khabaraha la yalzamu kaunuhu jumlah. Tapi bedanya ya kawan, untuk ka'an ini pada khabarnya tidak mengharuskan berupa jumlah. Wa fi an ismuha la yajibu kaunuhu dhamir. Kaunuhu dhamir sya'nin wa lahaquhu bal yajuzu idharuhu. Naam, mana al-kufiyun i'maluha i'malaha mutlaqan. Wa fi ka'an, ini dibetulkan. Karena bicaraan kita sekarang pada ka'an. Ka'an dia beramal wajib. Nah, karena apa? Hukum asalnya dibawa kepada istishabul asal, kemudian dibawa seperti an. Cuman bedanya khabarnya bisa berupa apa? Khabarnya tidak harus berupa jumlah. Juga untuk ka'an isimnya tidak wajib berupa dhamir sya'an dan tidak wajib untuk dibuang. Berbeda dengan an mukhaffafah. Khabarnya harus apa? Harus berupa jumlah.
Taib. Sedangkan kufiyun melarang untuk diamalkan ka'an mukhaffafah ini. Juga apa perbedaan adalah apa dzikr ismiha akthar min dzikr ismi'an. Penyebutan isim pada ka'an itu lebih banyak daripada pada an. Wa la yalzamu an yakuna dhamiran. Tidak harus berupa dhamir, berbeda dengan an. Qala syair wa yawman tuwafitna bi wajhin muqassamin ka'an dhibyatan ta'tu ila waraqis salam ka'an dhibyatan. Tapi di sini beramal dhibyah sebagai apa? Isim ka'an. Nah, wa yawman tuwafina biwajhin muqassami tawafina ay taji'una wa tazuruna. Pada hari kalian menziarahi kami biwajhin muqassami dengan wajah yang muqassam bin dhammil mim wa fathil qaf wa sinil muhmalah musyaddadah muqassam jamilun hasan, dengan wajah yang bagus. Ma'khudun minal qasam wa huwal jamal. Wa yuqalu rajulun qasimul wajhi ay jamiluhu. Wa rijalun kusum bidammatain. Ini penggunaan qasam. Al-qasam berarti al-jamal. Ka'an dhibyatan ta'tu ila waraqis salam. Dhibyah apa dhibyah? Bazen. Nama hewan ini apa itu? Apa Rin? Nah, hewan semacam kijang. Ta'tu ay tatanawalu wa ka'annahu dhammanahu makna tamil. Ay tamilu fi mar'aha ila hadha. Nah, dia condong dari tempat penggembalaannya ke pohon ini, waraqis salam. Falihada adahu bi'ilah. Waraqis salam ay na'am, mawriqis salam ay syajarus salam al-muwarraq. Pohon salam yang banyak daunnya. Fa'idhafatu wariqin ila salam min idhafati sifat ila al-mawsuf. Wasalam syajarun nam minal udhah wa nabatuhu kathiru syawb wahiduhu salamah. Nah, pohonnya banyak durinya. Al-makna yasifu jamal imra'atin bi anna laha wajhan jamilan hasanan manzaruhu wa bi anna laha 'unuqan tawilan yushbihu 'unuqal dhibyah halam tidadihi. Nah, taim atau jerapah. Apa coba? Dilihat di kamus. Taim. Kijang. Naam. Atau dhabiyah dengan memfathah. Wa syahid ka'an dhabiyatan. Yural bait bin nasbi war raf'i ka'an dhabiyatun dan dhabiyatan. Fadalat riwayatan jami'an ala annahu idza khuffifat ka'an jaza dzikru ismiha kama yajuzu hadfu illa anna al-hadfa akthar min al-dhikr. Ini bedanya. Tapi tidak wajib, cuma lebih banyak dihadaf. Wa hunaka riwayatun tsalitsatun fil bait lam yata'arrad laha al-musannif. Wahia riwayatu jarri dhabiyah ka'an dhabiyatin wa alaihi faka'an murakkabah minal kafil jarrah wa an zaidah. Berarti apa? Ka dhabiyatin, annya an zaidah.
Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf hal min ad-dhamir al mustatir fi tuwafi. Nama jumlah ta'tu fi mahalli jarrin sifatan lidhabiyah. Nama seperti kijang yang sedang menjulurkan lehernya untuk memakan pohon-pohon, daun-daun pohon salam. Tayyib. Qala yurwa bi nasbi dhamiyah ila ala annaha al-ism wal jumlatu ba'daha sifah ya ta'tu ila waraqis salam wal khabar mahdhuf ay ka'an dhabiyatan atiyatan hadhihi al-mar'ah fa yakunu min aksi tashbih. Naam, itu apa? Membalikkan dari sisi tashbih. Li'anna haqiqatahu tashbihul adna bil a'la ka tashbihil mar'ah bil dhabiyah wa huna shabbaha dhabiyah bil mar'ati lil mubalaghah. Nah, biasa para penyair. Aw ka'an makanaha dhabiyah ala haqiqati tashbih. Nah, untuk apa? Menunjukkan kesamaan yang sangat. Yang sebenarnya yang ingin dipersamakan wanita itu nah, seperti dhabiyah tapi dibalik. Dhabiyah itu seperti wanita tadi. Karena sesuatu ketika dipersamakan dengan nah, hal yang lain ya kawan, hal yang lain ini lebih tinggi derajatnya. Wa yurwa bi raf'iha ala haddil ismi ay ka'annaha dhabiyah. Wa idza kana al-khabaru mufradan aw jumlatan ismiyah lam yahtaj li fasil. Jadi sama berarti hukumnya ka'an dengan ka'anna dari sisi apa? Boleh tidaknya disebutkan isim. Nah, isimnya disebutkan dan boleh dihadzf. Kemudian sekarang apabila khabarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah tidak membutuhkan fasil, berbeda dengan an mukhaffafah min atsaqil. Wa huwa ad-dhamir. Ar-raji' ila al-mar'ah wa ju'ila dhabiyah wa ja'ala dhabiyah hiya al-khabar. Wa ta'tu al-jumlah sifah. Fa yakunu ala haqiqati tashbihi qat'an. Ini jelas. Wa yurwa bi raf'iha ala hadfil ismi. Adapun sekarang mengenai apa tidak dibutuhkannya fasil apabila khabarnya berupa mufrad atau jumlah ismiyah li adamil tibasiha bi ka'annal muraqabah minal kaf dengan bi ka'an al muraqabah minal kafil jarah wa an al masdariyah an nasibah lil mudhari sehingga tidak boleh dhamir fasil sebagai penanda. Karena bali annaha la tadkhulu 'ala al-mufrad wa la al-jumlah al-ismiyah. Sebab ya ka'an yang merupakan penggabungan dari kaf, jarah dan an masdariyah tidak masuk pada mufrad dan jumlah ismiyah. Ini jelas. Masuknya pada apa? Fi'liyah, ya kan? Karena an masdariyah. Fal mufradatu ka qawlihi ka an dhabiyatun fi riwayatin fi riwayati man rafa ka an dhabiyatun ta'tu ila waraqis salam. Berarti kalau ka an dhabiyatun di sini dhabiyah sebagai apa? Isim kemudian ta'tu dan seterusnya sebagai jumlah apa? Khabar. Naam, sebagai khabar. Kemudian contoh untuk khabar berupa jumlah ismiyah kaqauli syair ka'an tadiyahu huqqani hadha 'ajzu baitin wa sadruhu yurwa wa wajhun musyrikul launi wa yurwa aydan wa sadrun musyrikul launi. Dan penyair-penyair dulu sebagiannya kalau
mensifati wanita, nam kelebih-lebihan biasa para penyair. Syahidnya, nam di sini taib hukkani. Taib khabarnya berupa apa? Kaan sadiyahu hukkani. Sadiyahu hukkan. Jadi sebagai khabar dari kaan berupa jumlah ismiyah. Nam. Wa in kana fi'lan wajaba an yufsala minha. Sekarang malah kalau khabarnya berupa fi'il, wajib untuk dipisahkan. Imma bilam au qad. Dengan lam atau qad. Untuk apa kok dipisahkan ini kalau berupa, kalau khabarnya berupa fi'il? Taib liyah sulal farqu baina ka'anil mukhaffafa min tsaqila wa baina ka'anil muraqabah min kaf al-jar wa an an-nasibah lil mudhari'. Taib agar bisa dibedakan dengan ka'an yang apa? Kafnya. Naam. Kaf jar dan an nasibah. Lakin lam yufassalu fil fi'lil madhkur baina kaunihi du'aiyan aw la. Cuma tidak diperinci tentang fi'il yang disebutkan itu, apakah doa'i atau tidak. Bahkan kiyasu ma taqaddam fi an dzalik. Ya harusnya kiasnya seperti pada an, ya harus ditafsir. Kalau dulu pada an, na'am, boleh khabarnya berupa apa? Berupa fi'il yang mutasarrif, tapi apa? Berupa fi'il doa. Taib berupa fi'il doa itu tidak butuh fasil. Tapi kalau fi'il yang mutasarrif dan selain doa, maka wajib dipisahkan dengan apa? Dengan salah satu dari empat perkara itu, qad, kemudian apa? Tanfis, kemudian nafi dan law. Nah, sekarang kalau untuk ka'an, fasilnya berupa lam atau qad. Nah, berupa lam atau qad. Berhubungan dengan qad, dzakara al-Jalal as-Suyuti anna mithlaha lamma al-jazimah. Lamma. Lakin Abu Hayyan qala lam yahfadil faslu bi lamma wa yanbaghi an yatawaqqaf fi jawazihi. Berarti mencukupkan dengan lam dan qad saja yang disebutkan di sini. Kan tidak ada syahid yang menunjukkan penggunaan lamma. Taib. Contohnya, fal awal ka qawlihi ta'ala ka'allam taghna bil ams. Ka'allam taghna bil ams. Nah, di sini ada fasil berupa lam. Dikarenakan apa? Dikarenakan khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, berupa jumlah fi'liyah. I'rab. Mudah ini. Enam tanjirnya ka annahu lam taghni bil ams. Isimnya berupa dhamir sya'n mahdhuf. Wa qala sya'ir ka allam yakun bainal hajjuni ila safa anisun wa lam yasmur bi makkata samir. Naam al hajjun. Naam jabalun bi a'la makkah.
Taib indahu madafin ahliha, tempat penguburan. As-Safa jabalun akhar fi Makkah. Naam. Kubbalat al-Masjidil Haram di depannya. Wa yabda'u minhu sa'i fil haji wal umrah. Anisun al-mu'nis wa arada bihil insan. Tidak ada manusia. Taib ka'al lam yakun, seperti tidak ada antara Gunung Hajun sampai Safa seorang manusia pun. Walam yasmur. Naam. Bimakkah samiru. As-samir al-makhud makhud min minas-samar wa huwa sahar bil lail. Tidak ada orang yang di malam hari terjaga. Tayyib. Wa arada lam yastami' jama'atun yatasamaruna wa yatahaddatsun. Tidak ada di situ orang-orang yang ngumpul. Naam. Tayyib. Bincang-bincang. Nah, ini kayak kejadian ini pas corona gini, harusnya kan seperti ini. Ya. Enggak ada yang ngumpul-ngumpul. Al-makna yatahazzan. Asy-sya'ir 'ala mughadaratihim biladahum wa ijla'ahum anha. Fayaqul innana ba'da an faraqnaha sirna ghuraba anha wa ka'annana lam naskun biqa'iha walam nastami' fi nawadiha, seperti tidak ada orang sama sekali, tidak ada teman. Walaupun banyak orang, tapi di sini tashbih saja. Naam. Karena asingnya dia. Syahidnya mana? Jelas ka'al lam yakun. Naam. Khufifat ka'an wa hudifa ismuha. Wafusila bainaha bainal jumlatil fi'liyah al-waqi'ah khabaran laha bilam. Wathanika qawlihi azifat tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina waka'anqadi. Naam. Azifa bimakna qaruba wadana. Waruya badalahu afida. Fa. Wahuwa biwasanihi wa makna. Sama. Berarti qarubat tarahul. Tarahul rahil. Yaitu telah dekat waktu untuk melakukan perjalanan. Ghairaan dari kabinah. Hanya saja rombongan kami. Lamma tazul birihalina wa ka'angkodih. Tazul. Bidhomi zaid min zala yazulu bimakna zahaba wa fasala. Naam. Ar-rihal bilha. Al-muhmalan jam'u rahlin wa huwa maskanu rajul wa manzilu. Berarti apa? Tatkala kita berpisah dari rihalina. Ini seperti dalam adzan sallu fir rihal. Naam. Sallu fir rihal berarti di rumah, di tempat tinggal. Berarti apa? Naam. Lamma tazul birihalina waka angkodi. Naam. Kita belum meninggalkan tempat tinggal kami. Waka angkodi. Wala'al murad nambiha al-khaym, yaitu kemah-kemah. Alati tuhmalu alal ibil, yang dibawa di atas unta-unta. Nam, yaitu tempat seperti apa? Tenda. Awa annal ba' bimakna min. Rikabana ar-rukab ismu jam'il ibil alati yusaru alaiha. Wahiduha rahilah. Wala wahidalaha min lafdiha. Wakila wahidatun rukubah. Wahiduhu rukubah. Al-makna qarubar rahil wa mufaraqatu diyar. Lakin al-ibil lam tazal fiha lam tufariq ba'du. Wa ka'annaha qad faraqatha likurfi waqtil irtihal. Nah, yaitu karena hampir-hampir mau berangkat sudah sepertinya, seperti apa, sudah meninggalkan rumah-rumah rasanya. Ay wa ka'an qad zalat fahadafal fi'al. Nah, ka'an
ka'an qad ay qad zalat. Syahid fihi qawluhu wa ka'an qadi haythu khuffifa ka'an wa hudhifa ismuha wa fussila baynaha wa bayna khabariha bi qad. Ka'an qadi, naam, qad di sini sebagai fasil, cuman apa, fi'il setelahnya dimahdhufkan. Tayyib, wa hudhifa ismuha kemudian diberi tafsir, diberi pemisah qad, karena khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Wa fihi syahidun akhar wa huwa jawazu hadfil fi'lil waqi' ba'da qad, yaitu boleh menghilangkan fi'il yang jatuh setelah qad, tapi tentunya dengan adanya qarinah. Naam, ka'an qad zalat. Wa mithlu hadha syahid fil fasal bi qad qawlu sya'ir la yahulannaka istila'u ladhal har. Naam, istila'u ladhal harbi fa mahdhuruha ka'an qad alamma. Itu jangan takut, ya, jangan sekali-kali takut dengan apa, dengan berkobarnya api peperangan. Tapi kenapa? Karena mahdhuruha, hal yang dikhawatir dalam peperangan itu seperti apa, ka'an qad alamma, sudah menjadi biasa sudah. Wa qala Abi Dulamah fa ka'an qad madha wa khallafa fiikum ma a'artum wa aqfarat minhu daru. Tanbih turika dzikru laita wa la'alla li'annahuma la yukhaffafan. Amma laita fa li'annaha laisa fiha ma yukhaffaf, karena enggak ada yang ditasydid. Kemudian untuk la'alla, amma la'alla ada tasydidnya, ada enggak penggunaan la'ala tanpa tashdid. Fal jumhur ala adami sihhati at-takhfif fiha wa dhahaba al-Farisi ila jawazihi wa yakunu ismuha dhamiru sya'n fa ma ba'daha khabaruha. Tapi kita mencukupkan apa yang dipilih jumhur, berarti yang ada takhfif apa an, ya, an kemudian apa lakin dan ka'an. An, lakin dan ka'an yang diingat-ingat yang hubungannya dengan Al-Qur'an seperti ini. Ka'an lam taghna bil ams. Naam, ka'annahu lam taghna bil ams. Kemudian juga wa allaw istaqamu 'ala tariqah. Nah, di sini syahid untuk apa? An mukhaffafah yang ada fasil berupa law, karena jumlahnya fi'liyah. Naam. Barakallahu fiikum, nakta'u bihadza.